Istrinya ini. Ribu bisa mendatangkan 2000 jamaah ketika beliau meninggal dunia. Apa yang kita pilih si Sumbang kelambing sebelah? Akan ada sata kiyu kajak tepia. Modal yang sata kiyu 2000 dengan datang tamat dengan 2000 dengan saksi yang bawa tiap lembur miki orang yang baik. Orang yang beruntung makanya pelungguh Hizbullah Nadatul Watan adalah orang-orang yang cerdas. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa berpolitik pahala. Dia ada politik pahala. Modal darah satakiyu untuk pahala berjuta-juta insya Allah. Masuklah Hizbullah. Masuk Hizbullah insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbah. Tanda yang kedua, beliau niki orang baik, orang cerdas. Inna minaz zunubi zunuban la yukafirwa illa hamul ma'isyah basan nabi. Arak dosa bandar sandin bau kampunang si istighfar. Arak dosa bandar sandin bau kampunang si sembahyang si nun ni. Enggak ni si ini kampunang lalu ngawis. No kumpara ada lalu ngawis si nun di kampunang dosa. Arak dosa ini kampunang si lalu boyak kepeng benar untuk anak jari lalu sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu almarhum niki lalu ujuk Malaysia, bahkan mati di Malaysia untuk menyekolahkan anak cucunya, maka itu adalah tanda kebagusan, tanda kebaikan bahwa dosa beliau insya Allah, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah bisa diampunkan gara-gara pekerjaan dunianya niki. Arab berpikiran keluarga, pikiran niki dan lain sebagainya pun pegawaian itu juga bisa menjadi penghapus dosa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran pelukung pihak niki doa yang dia dapat sampaikan. Gupu-gupu hidup sekatian kita waktu ini soal. Nah sekali lagi dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kelauhan kehadiran pelukung pihak. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Jazakumullah khairal jaza atas kehadiran para pelunggu. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasul. Saksian. Oh, saksian bagus ye. Bagus, umum dek sakit pun dek bagus dek datang soal. Oh, bagus, insyaAllah. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.